Sejumlah persiapan di Ibu Kota Nusantara dikebut upacara HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Arlista Hadi, menjumpai Anda pada siang hari ini pemirsa. Selain tiga berita utama tadi, Anusiang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Anusiang akan kami awali dari kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi dari Jakarta saat ini sudah menuju ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Proses ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Lapor, kirap bendera merah putih, dan naskah teks proklamasi siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Prosesi kirap diawali dengan penyerahan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi yang ada di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada tim Purna Paskibraka. Maju. Jalan, keluar di tangan, jalan. Henti, rock. Terus, rock. Tiga, rock. Sebagai pembawa bendera merah putih adalah Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu yang bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Kayla Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya bendera dan teks proklamasi dibawa menggunakan kendaraan taktis Maung dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda, dan marching band. Setelah duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi berada di mobil untuk perjalanan kirap, iring-iringan pun langsung dilaksanakan. Perjalanan kirap Sang Merah Putih diawali dengan marching band atau drum band Akademi TNI Polri. Mereka mulai mengiringi kirap dari Monas menuju patung kuda ataupun patung Arjuna Wiwaha. Iring-iringan kirap diikuti berbagai elemen seperti Purna Paskibraka, pasukan pengamanan presiden atau Paspamres, detasemen kavaleri berkuda, Paskibraka DKI Jakarta, Gordon, IPDN, Poltekkip, dan Satpol PP. Total keseluruhan peserta yang mengikuti kirap sebanyak 848 orang. Sementara itu ribuan warga yang datang dari berbagai wilayah antusias ingin melihat kirap. Mereka menggunakan pakaian bernuansa warna merah putih guna menghormati Sang Saka Bendera Merah Putih dan juga teks proklamasi kirap dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Usai melintasi kawasan Patung Kuda dan Semanggi, kirap bendera tiba di Halim Perdana Kusuma. Iring-iringan menuju pangkalan udara TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, naskah teks proklamasi dan bendera duplikat yang dibawa Purna Paskibraka 2023, Kacina Ozora dan Kayla Azahra Purnama, masuk ke dalam kabin pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara. Rombongan kirap bendera ini akan menempuh penerbangan menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Selanjutnya, nantinya usai mendarat, kirap akan dilanjutkan untuk menuju ke Ibu Kota Nusantara.
Cepetan hilang, setelahnya mau hilang. Cepet. Lempar. Pemirsa, kirap bendera pusaka Sang Saka Merah Putih dan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia hari ini diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Boeing A7305. Sebelumnya prosesi kirap diawali dengan penyerahan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi yang ada di Monumen Nasional atau Monas Jakarta menuju IKN Kalimantan Timur. Dan berikut laporan rekan kami Faisal Rinaldi dari Halim Perdana Kusuma. Ya pemirsa, kami dari iNews TV berkesempatan untuk ikut dalam rombongan kirab dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Dan dari Halim Perdana Kusuma atau Jakarta, kami akan menaiki pesawat berjenis Boeing 737 dengan nomor penerbangan A7305. Dan nantinya di dalam pesawat kami bersama dengan rombongan lain, ada sekitar 80 rombongan nantinya akan terbang dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Bandara Sepinggan Balikpapan, dan nantinya akan berangkat dalam rombongan atau iring-iringan dari Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Dan ini merupakan kesempatan khusus di mana kami akan ikut dalam rombongan atau iring-iringan mengantar bendera pusaka merah putih dengan juga teks proklamasi yang hari ini dikirap dari Monas. Kemudian juga ada sejumlah rute lainnya di Jakarta, mulai dari Bundaran HI, kemudian juga Semanggi, Pancoran, hingga titik terakhir di Jakarta, yang ini di Halim Perdana Kusuma, dan nanti akan langsung diterbangkan menuju ke Balikpapan, dan nanti juga akan diiring-iringi menaiki mobil ke Ibu Kota Nusantara. Dan juga pemirsa, memang ini merupakan sejarah atau pertama kali kirab ini dilakukan sejauh dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara, di mana pada tahun ini adalah pertama kali upacara kemerdekaan Republik Indonesia diadakan di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Dan sejumlah persiapan lainnya memang telah dilakukan jelang upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2020. 24 nanti yang akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kita nantikan bersama-sama pemirsa prosesi daripada kirab kemerdekaan 2024 Republik Indonesia ke-79. Ya pemirsa, saat ini kami persiapan menuju ke IKN Nusantara dari Halim Perdana Kusuma, di mana saat ini kami dari iNews TV merupakan salah satu media yang diberikan kesempatan untuk ikut dalam rombongan kirab bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dari Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara. Dimana ini merupakan pertama kali dalam sejarah pemirsa kirab dilakukan dengan jarak sejauh ini atau dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Dimana pada biasanya memang kirab ini dilakukan hanya dari Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Dan pada tahun ini 17 Agustus 2024 merupakan pertama kali upacara kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Dan kita nantikan pemirsa rangkaian kirab hari ini khususnya di Ibu Kota Nusantara. Demikian Faisal Rinaldi melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami akan menyapa rekan kami Galuh Pandu yang saat ini berada di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selamat siang, Galuh. Bagaimana tadi prosesi keberangkatan Sang Saka Bendera Merah Putih dan juga teks proklamasi ke IKN? Ya, selamat siang Arlista dan pemirsa. Tadi kami melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana bendera merah putih dan juga teks proklamasi dibawa oleh pasukan pengibar bendera masuk ke dalam pesawat berjenis Boeing 737 dengan nomor penerbangan A7305 yang akan diterbangkan menuju ke IKN. Prosesi kirab berlangsung dengan hikmat dan kami begitu haru juga melihat bagaimana proses tersebut berjalan dengan hikmat. Kemudian rombongan kirab yang datang dengan menggunakan kendaraan taktis atau rantis maung di kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma disambut oleh Gordon atau pasukan dari pengibar bendera yang bertugas dalam menyambut kirab pembawa bendera merah putih dan teks proklamasi. Ada 22 pasukan pengibar bendera yang menyambut dan juga 6 pas pampres, sementara 2 orang yang membawa bendera merah putih dan teks proklamasi, yaitu Kocina dan Kaila diiringi oleh 4 pas pampres. Kemudian mereka langsung masuk ke dalam pesawat, yang mana 6 pas pampres yang menyambut juga ikut masuk ke dalam pesawat. Kami informasikan bahwa kapasitas pesawat berjumlah 85 orang yang dikomandoi oleh pilot, yaitu Mayor Penerbang Krisna Hendra, yang mana untuk pasukannya dikomandoi
oleh Sekretaris Militer Presiden yaitu Mayjen TNI Rudy Saladin. 85 orang tersebut diantaranya adalah 10 pas pampres, kemudian 10 orang dari internal TNI AU termasuk pilot, dan kemudian ada pasukan pengibar bendera, ada petugas upacara, ada komandan upacara, kemudian talent juga ada di sana, serta awak media termasuk salah satu rekan kami Faisal Rinaldi, jurnalis dari iNews TV yang juga ikut masuk ke dalam menyaksikan bagaimana sang saka merah putih dan teks proklamasi dibawa menuju ke ibu kota Nusantara. Dan mereka, pesawat ini lepas landas pada sekitar pukul 10 kurang 10 menit dan akan memakan waktu sekitar 1 jam lewat 50 menit, artinya pada sekitar pukul 11 lewat 40 diperkirakan pesawat akan tiba di Bandara Sepinggan, Kalimantan, yang nantinya bendera ini akan diserahkan kepada petugas penerima dari bendera merah putih dan juga teks proklamasi, yakni pasukan atau Paskibra Purna tahun 2023 yang akan membawa bendera tersebut dari Balikpapan ke ibu kota Nusantara, sebelum akhirnya bendera ini akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo yang akan diberikan kepada pasukan pengibar bendera tahun 2024 yang kemudian dikibarkan di ibu kota Nusantara pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kembali ke Anda, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Galuh Pandu langsung dari Halim Perdana Kusuma dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, dari Halim Perdana Kusuma, kita akan langsung menuju ke Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sudah ada rekan kami, Ardi Kusuma. Selamat siang, Ardi. Bagaimana persiapan jelang kedatangan bendera merah putih dan juga teks proklamasi di sana? Ya, terima kasih, Alista. Hari ini saya berada di ruang VIP Bandara Sepinggan, Balikpapan. Nah, saat ini Forkopimda Kalimantan Timur juga sudah berkumpul di ruang VIP untuk menyambut kedatangan bendera merah putih, serta merah putih dan teks proklamasi untuk nanti diantarkan ke Istana Negara Nusantara. Nah, hari ini kemungkinan sekitar setengah jam lagi pesawat akan mendarat di Bandara Sultan Haji Sulaiman, dan hari ini juga sudah dipastikan pengamanan dan juga kegiatan untuk penyambutan kirab menuju IKN juga sudah dipersiapkan. Sekitar ada 300 personil pengamanan gabungan untuk nanti dipengamankan iring-iringan kirab menuju ibu kota Nusantara, dan juga kegiatan simulasi lalu lintas yang juga sudah dipersiapkan oleh Satlantas Polres Balikpapan juga sudah dipersiapkan. Dalam kegiatan nanti ada beberapa agenda seperti nanti disambut dengan paskibraka dari Balikpapan, dan juga ada beberapa kegiatan kebudayaan, tarian-tarian, dan juga kegiatan penyambutan bernuansa kebudayaan nanti akan mengikuti kegiatan kirab bendera Nusantara. Baik, terima kasih banyak atas laporannya, Ardi. Berarti kurang lebih sekitar 30 menit lagi rombongan yang membawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi akan tiba di Bandara Sepinggan. Selamat kembali bertugas, Ardi. Ya pemirsa, usai jeda, iNews yang masih akan segera kembali dengan informasi kirab dari Monas menuju ke IKN. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Kirab bendera merah putih untuk perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia digelar di Monumen Nasional Jakarta. Kirab bendera dimulai dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma dan diterbangkan ke IKN Nusantara. Kirab bendera merah putih dan teks proklamasi perayaan 17 Agustus dari Jakarta ke IKN digelar di Monumen Nasional Jakarta Sabtu 10 Agustus 2024. Upacara perayaan kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya akan digelar di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Cawan Monas menjadi awal prosesi penyerahan bendera dari Ajudan Wakil Presiden kepada Purna Paskibraka.
Selanjutnya, bendera dibawa menggunakan mobil Rantis Maung beserta iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan detasemen kavaleri berkuda, Kasatpres Setminpres, dan pihak terkait. Sementara rute iring-iringan dimulai dari Monas menuju Jalan Tamrin, Jalan Gatot Subroto, Cawang, dan bendera Halim Perdana Kusuma dan diterbangkan ke IKN. Dan ini adalah kali pertama prosesi kirab bendera merah putih dan fotokopi, artinya kirab dan teks proklamasi itu dibawa ke IKN. Ini adalah rangkaian dari bagian dari 17 Agustus merayakan detik-detik proklamasi, dan tumnya adalah tata upacara militer itu ada di Kalimantan, di IKN. Maka prosesi tadi yang saya sampaikan, bendera merah putih dan duplikat merah putih dan duplikat proklamasi itu harus dibawa ke IKN. Kami mohon izin jelaskan untuk kesiapan prosesi ini. Dimulai hari ini kita melaksanakan latihan gladi kotor maupun gladi bersih dalam rangka kirab bendera merah putih dan naskah teks proklamasi dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara. Nah, nanti pelaksanaan tanggal 10 Agustus 2024 kita laksanakan dari Jakarta menuju ke IKN tersebut, demikian. Apakah ada pengamanan yang berbeda begitu, mengingat rutenya juga tidak biasa dari Jakarta menuju ke IKN? Kita sudah mengatur dan mengkoordinasikan dengan semua pihak yang terkait sehingga pelaksanaan kegiatan kirab bendera merah putih dan naskah teks proklamasi ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua dan tentunya dapat diikuti oleh seluruh masyarakat khususnya di Jakarta dan lainnya nanti. Demikian. Untuk masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung, Pak, apakah ada persyaratan khusus untuk masuk ke Monas nanti di tanggal 10? Tidak ada persyaratan khusus karena ini kan acara untuk kita semuanya dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Jadi kita berharap tentunya seluruh masyarakat dapat hadir menyaksikan kegiatan ini. Demikian. Bendera Merah Putih dan teks proklamasi tiba di KN di hari yang sama, yakni pada 10 Agustus 2024 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sementara pada 17 Agustus akan diserahkan oleh Presiden kepada Paskibraka IKN Nusantara untuk dikibarkan. Cawan Monas Jakarta menjadi titik pertama penyerahan bendera merah putih dalam prosesi kirab bendera perayaan HUT Republik Indonesia ke-79 di IKN Nusantara. Prosesi akan dilakukan langsung oleh Kepala Sekretariat Negara kepada Ajudan Wakil Presiden dan Purna Paskibraka 2023. Berikut laporan reporter Camar Henda dari Cawan Monas. Pemirsa, tentunya ada yang spesial dari perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, di mana akan ada kirab bendera yang digelar dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya kirab bendera dilaksanakan dari Monas menuju ke Istana Merdeka, namun saat ini tentunya sebagai makna simbolis dan juga perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara, akan ada kirab yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2024. Dan saat ini saya sudah berada di Cawan Monas, Jakarta, yang mana Cawan Monas ini merupakan bagian dari struktur Monas yang sangat bersejarah. Pada tahun 1969, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ini sempat dilakukan untuk pengibaran bendera di pucuk Monas, dan untuk peletakan dari sangsaka merah putih adalah di Cawan Monas, di tempat saya melaporkan saat ini. Dan tepat di belakang saya, pemirsa, kita akan sama-sama melihat bagaimana wujud dari duplikat bendera merah putih yang nantinya akan diberikan kepada Purna Paskibraka 2023. Ini merupakan bendera yang nantinya akan diserahkan langsung oleh Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono. Dan selain dari bendera merah putih, kita pemirsa akan bergeser ke sebelah kanan, di mana untuk teks proklamasi juga sama-sama akan diberikan dari
Kepala Sekretariat Presiden kepada ADC ataupun juga Ajudan Presiden juga Wakil Presiden, dan nanti akan diberikan kepada Purna Paskibraka 2023. Selain itu, pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa teks proklamasi dan juga bendera merah putih adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Cawan Monas ini biasanya terdapat dinding yang besar di mana ada kotak suara di dalamnya yang nantinya akan mengeluarkan suara dari audio saat Bung Karno membacakan teks proklamasi siaran ulang dari Radio RRI. Tentunya peristiwa yang sangat bersejarah akan terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024 untuk kirab yang akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Sejumlah persiapan terus dilakukan. Nantinya kirab ini akan dilaksanakan dari Monas menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk nantinya diterbangkan langsung ke IKN Nusantara dan akan diterima nantinya oleh Presiden Joko Widodo, diberikan kepada Paskibra IKN Nusantara untuk dikibarkan. Dan sebagai makna simbolisasi serta bagaimana nantinya adanya kesatuan dan juga hubungan antara Jakarta dan juga IKN Nusantara yang terintegrasi sebagai ibu kota negara yang baru. Tentunya diharapkan dengan adanya hal ini, selain menjadi hiburan masyarakat, juga dapat meningkatkan rasa cinta tanah air kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Camar Haenda, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Petugas pembawa baki yang membawa sang merah putih dalam kirab dari Monas ke Ibu Kota Negara atau IKN berjumlah 4 orang. Keempat orang tersebut adalah pembawa baki saat upacara 17 Agustus di Istana pada tahun 2023 lalu. Kirab bendera pusaka dilaksanakan pagi ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kirab bendera pusaka kali ini pun melibatkan mantan paskibraka nasional. Hanya saja berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bendera pusaka akan dibawa dari Monas menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN. Karena upacara HUT ke-79 Republik Indonesia akan dilaksanakan dari Istana Negara di IKN. Ada 4 purna paskibraka yang dipercaya sebagai pembawa baki bendera pusaka dalam kirab hari ini. 4 purna paskibraka ini yaitu Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Provinsi Banten, Kila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan, Lili Andriani Suparman Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan, dan Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat orang ini adalah pembawa baki saat upacara 17 Agustus di Istana tahun 2023 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79, sebanyak 76 orang calon pasukan pengibar bendera pusaka telah memasuki pemusatan latihan sejak 13 Juli lalu. Latihan baris berbaris secara intensif pun dilakukan sebagai upaya persiapan jelang upacara yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara untuk pertama kalinya. Berikut liputan khusus persiapan Paskibraka Nasional Jelang HUT Republik Indonesia ke-79. Pemirsa, 76 putra putri terbaik dari 38 provinsi di Indonesia sudah terpilih dan mereka akan menjadi pasukan paskibraka yang mengukir sejarah, yaitu pertama kalinya diadakan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara. Saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa proses latihan dan persiapan mereka menjelang pengibaran bendera merah putih di HUT RI ke-79. Mereka sedang mengalami latihan yang berada di Taman Wiladati Tika, Cibubur, Jawa Barat. Mari ikuti saya. Nasional, kamu seperti apa sih prosesnya? Oh iya, untuk proses saya selama menjadi ingin paskibraka, tentunya saya udah impian dari kecil, karena dari ibu saya sendiri merupakan purna paskibraka juga, jadi saya termotivasi untuk menjadi paskibraka. Pertama, dulu pengennya cuma di kota, tetapi jadi untuk seleksi di kota, saya berusaha semaksimal mungkin agar bisa menjadi lebih tingkat tinggi dari orang tua saya. Dan alhamdulillah ketika di kota, saya dipilih menjadi seorang kota paskibraka untuk seleksi di provinsi. Kali itu hanya dipilih sepasang dan alhamdulillah di provinsi juga terpilih menjadi peringkat pertama dan kemudian dikirim untuk verifikasi ke tingkat pusat. Pak, mungkin di dalam
persiapan menuju IKN ini? Apa saja yang berbeda, Pak, tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya? Apakah ada persiapan fisik yang lebih dalam atau mereka ada persiapan-persiapan tertentu, misalnya baris berbarisnya agak berbeda atau seperti apa, Pak? Kalau baris berbarisnya tetap sama ya, cuma fisik kita lebih tingkatkan lagi karena menurut informasi di Nusantara cuacanya lebih panas. Jadi kita tiap siang, pagi siang kita larikan mereka supaya saat menghadapi situasi alam di sana mereka sudah siap. Paskibraka 2024 sejatinya akan mengukir sejarah di mana 76 siswa-siswi terpilih dari seluruh Indonesia menjadi pasukan pengibar bendera merah putih pertama di Istana Garuda. Mereka akan mengibarkan langsung di Ibu Kota Baru Nusantara 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia hari ini, tadi pagi sudah digelar kirab bendera pusaka dan juga teks proklamasi dari Monumen Nasional ataupun Monas Jakarta menuju Ibu Kota Baru Indonesia, yaitu Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Prosesi kirab merupakan rangkaian dari HUT RI ke-79 Kemerdekaan Indonesia. Hari pelaksanaan untuk kirab bendera dipelat sang merah putih dan teks proklamasi. Alhamdulillah acara ini akan dilaksanakan tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Yusuf, kira-kira apa yang berbeda dari kirab kali ini? Ya tentu pertama adalah rute sudah pasti. Biasanya itu diselenggarakan rutenya dari Monas ke Istana Merdeka. Tapi kali ini kita akan menciptakan sejarah karena diselenggarakan kirab tersebut dari Monumen Nasional menuju ke Ibu Kota Nusantara. Dari Monas kita akan melakukan perjalanan ke Halim Perdana Kusuma melewati Patung Kuda, Jalan Tamrin, kemudian Bundaran HI, lalu Semanggi, terus sampai dengan ke Halim Perdana Kusuma, kurang lebih. Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut, terutama di kawasan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Pasalnya, Presiden Joko Widodo akan menggelar upacara HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Jelang upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, bangunan kantor presiden di Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Kalimantan Timur telah selesai dibangun. Pembangunan infrastruktur lain di Istana Negara IKN pun terus dikebut berdasarkan data Kementerian PUPR per 7 Agustus 2024. Progres pembangunan lapangan upacara mencapai 90,6%. Istana Garuda sudah mencapai 92,3%. Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 95%. Kementerian Sekretariat Negara mencapai 86,6%. Kementerian Koordinator 1 mencapai 85,1%. Kementerian Koordinator 2 mencapai 49,2%. Kementerian Koordinator 3 telah mencapai 88,4%. Kementerian Koordinator 4 mencapai 91,8%. Dan sumbu kebangsaan tahap 1 atau plaza seremoni sudah mencapai 100%. Sementara pembangunan perumahan yang ada di IKN terdiri dari Rusun Paspampres yang terdiri dari 9 tower sudah mencapai 61,2%. Rusun Bin dan Polri terdiri dari 7 tower mencapai 79,8%. Rusun ASN 1 sebanyak 9 tower mencapai 69,2%. Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower sebesar 56,9%. Rusun ASN 3 6 tower progresnya 61%. Dan Rusun ASN 4 dengan 8 tower telah mencapai 78,8%. Sedangkan untuk infrastruktur dasar air baku dan air minum telah diberdirikan reservoir induk, instalasi pengolahan air, intake sepaku, dan bendungan sepaku semoy.
Dikebutnya infrastruktur pembangunan membuat mobilitas tinggi arus kendaraan pengangkut material proyek pembangunan IKN yang menyebabkan kemacetan. Selain macet, permasalahan lain yang terjadi yakni kondisi jalan berdebu dan semakin parah jika kawasan IKN hujan. Praktis, badan jalan berlumpur. Di tiap rute yang akan kita lewati nanti akan kita pasang anggota, ya, anggota terutama di pertigaan-pertigaan dengan harapan ataupun maksud apabila ada permasalahan kemacetan, anggota ini bisa langsung bisa mengurai. Sementara itu, guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang, Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim mempersiapkan rekayasa jalan. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemimpin Daerah Award 2024 diselenggarakan oleh iNews Media Group untuk memberikan apresiasi kepada pemimpin daerah yang memberikan kontribusi besar di wilayahnya. Salah satu yang mendapatkan penghargaan adalah Provinsi Sumatera Selatan atas percepatan pembangunan dan juga penciptaan bidang infrastruktur. Pemimpin Daerah Awards 2024. Pemimpin Daerah Awards 2024 diselenggarakan oleh iNews Media Group untuk memberikan apresiasi kepada pemimpin daerah yang memberikan kontribusi besar di wilayahnya. Pemimpin Daerah Award 2024 yang digelar di Jakarta Concert Hall iNews Tower Jakarta Pusat berlangsung meriah. Dalam ajang ini, Provinsi Sumatera Selatan berhasil menyabet penghargaan bergengsi dengan kategori percepatan pembangunan melalui infrastruktur. PJ Sekda Provinsi Sumsel Edward Chandra yang mewakili PJ Gubernur Ellen Setiadi menyebut bahwa pihaknya terus mendorong pengembangan bidang perekonomian, diantaranya hilirisasi pertanian, peningkatan UMKM, serta pemberdayaan BUMD sekitar wilayah. Baik, alhamdulillah saya mewakili PJ Gubernur Sumatera Selatan Bapak Ellen Setiadi menerima penghargaan dari iNews Award kategori percepatan pembangunan, percepatan untuk bidang infrastruktur, ya. Alhamdulillah Sumatera Selatan terus mendorong untuk hasil untuk infrastruktur diperluas. Baik itu kita lihat ada jalan-jalan yang mantap di Sumatera Selatan, kemudian juga jalan tol, kemudian juga LRT dan banyak lagi yang semuanya untuk bagaimana menyambungkan 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan agar infrastruktur berjalan dengan lancar. Dengan ajang bergengsi, Pemimpin Daerah Award 2024 diharapkan semakin banyak pemimpin dan tokoh daerah yang berlomba-lomba memberikan kontribusi besar bagi daerahnya masing-masing. Dari Jakarta, Rian Rahman, Aulia Ramadan, iNews melaporkan. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menjalani sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. iNews yang akan segera kembali bersama rekan saya, Aulia Wardani.